Lanjutkan lagi yuk teman-teman. Ke sebelah sini. Apakah kalian melihat sesuatu? Kita bongkar dulu ya. Pintu yang berwarna biru ini. Satu, dua, tiga. Wah, lihat teman-teman. Ternyata di dalam ada seekor ayam. Widih, ayam yang sangat kecil. Dia bernama seekor anakan ayam kate. Widih, keren-keren sekali teman-teman. Oke lah, kita kasih makan dulu ya. Kur, 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 kur. Kur. Widih, guys. Dia mau makan lagi pakan yang kakak kasih teman-teman. Wadidaw, nampaknya seekor anakan ayam ini dia sedang kelaparan juga teman-teman. Tuh. Dia mau makan pakan yang kakak kasih lagi tuh. Wow, keren sekali ya. Oke lah, kita tangkap aja yuk. Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak. Nice. Kita tangkap, kita masukin. Ngomong-ngomong, di mana lagi ya yang belum kakak periksa? Nampaknya di sebelah sini ada sebuah akuarium teman-teman. Wadidaw, nampaknya ikannya berwarna kuning semua. Enggak guys, ternyata ada seekor ikan berwarna hitam ini teman. Coba kita tangkap ikan yang berwarna hitam dulu ya. Wih, ternyata ini seekor ikan betok teman-teman, atau juga seekor ikan betrik teman-teman. Ikan ini biasa hidup di rawa-rawa teman-teman. Tuh. Dia sangat lincah sekali guys. Widih, mantul sekali ya. Di sebelah sana terdapat sebuah rumah atau sebuah peternakan guys. Kira-kira di peternakan itu ada hewan apa coba ya? Coba kita mendekat. Ada sebuah pintu yang berwarna merah. Coba kita bongkar. Satu, dua, tiga. Wih. Lihat guys, ternyata di dalam ada seekor hewan bernama seekor ayam kate. Widih, ayam kate yang sangat ganteng. Dia memiliki warna yang sangat bagus, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Good. Oke teman-teman, kita kasih makan dulu ya sebelum kakak tangkap. Soalnya kasihan guys kalau dia kelaparan. Dia sangat kelaparan dan juga kasihan sekali guys. Oke teman-teman, sudah cukup, kita ambil aja ya. Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak. Wadidaw, keren-keren sekali teman-teman. Ngomong-ngomong, ini pintu yang berwarna hijau ini di dalamnya ada hewan apa coba ya? Coba tebak sama kalian guys. Kita bongkar lagi ya. Satu, dua, tiga. Guys, apakah kalian melihat sesuatu teman-teman? Wah, ternyata di ruangan ini jong lagi teman-teman. Guys, wadidaw, ternyata seekor burung puyuh ini berkeliaran di tempat ini guys. Wadidaw, kayaknya dia sedang main teman-teman. Widih. Nice. Oke teman-teman, kita lihat warna biru ini. Wih, kira-kira ada hewan apa coba ya? Tuh, sudah kelihatan seekor hewannya. Kita bongkar dulu pintunya. Guys, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor hewan pemakan rumput. Yang ini berbeda nih guys, bukan seekor kelinci, melainkan seekor marmut. Widih, seekor marmut berwarna hitam. Wow, keren sekali ya. Biarkan dia bermain dengan bebas ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi yuk. Membongkar sebuah kerucut berwarna kuning atau sebuah jebakan ya. Satu, dua, tiga. Nampaknya di sini jong lagi teman-teman. Oke lah, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Satu, dua, tiga. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di dalam ada seekor marmut lagi. Widih, it's very nice. Seekor marmut berwarna hitam dan juga berwarna coklat. Nice. Kita tangkap ya guys. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wadidaw, lihat guys, sekarang kakak sedang berada lagi di peternakan teman-teman. Widih, yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak sekali. Wih, lihat di depan kakak ini terdapat sebuah seekor apa ini? Wih, seekor kelinci yang sedang memakan rumput guys. Wadidaw, oke lah teman-teman, kita kasih rumput dulu ya teman-teman, supaya seekor kelinci ini dia bisa kenyang teman-teman, tidak kelaparan. Lihat guys, dia langsung memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wow, kayaknya seekor kelinci ini dia sedang kelaparan teman tuh, sehingga rumput yang kakak kasih ini dimakan banyak seekor kelinci ini. Wadidaw, keren sekali ya. Ngomong-ngomong, ini apaan nih teman-teman?
ada sebuah benda yang berwarna apa ini? Berwarna pink, berbentuk kerucut, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, teman-teman. Yuk kita bongkar lagi. Satu, dua, tiga. Ternyata di sebuah jebakan ini tidak ada seekor hewan apapun, alias jebakan ini jong, teman-teman. Jangan khawatir ya, soalnya di sini kita mempunyai sebuah pintu yang berwarna biru. Coba kita bongkar dulu ya. Lihat, ada seekor hewan apa ini? Wow, seekor burung. Widih, ini bernama seekor burung puyuh, teman-teman. Dia terkenal dengan sebuah telurnya. Wow, seekor burung puyuh ini suka bertelur dengan banyak sekali, teman-teman, sehingga telurnya suka dijual di pasaran, guys. Wow, keren sekali ya. Oke, kita kasih makan dulu, teman-teman. Apakah dia mau makan? Ternyata dia memakan pakannya kakak kasih. Wih, ternyata seekor burung puyuh ini dia sedang kelaparan ya, teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali. Mantul. Oke, saatnya kita tangkap ikan yang berwarna kuning ini. Satu, dua, tiga. Wow, sekaligus mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Ini namanya seekor ikan red devil, salah satu ikan predator atau seekor ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Widih, mengerikan sekali ya. Oke lah, yuk kita tangkap lagi. Satu, dua, tiga. Widih, kakak mendapatkan satu ekor ikan red devil lagi, teman-teman. Wadidaw, nice. Coba kita tangkap dari sini. Hop, widih, dia kabur, teman-teman. Bergerak dengan sangat lincah sekali. Hop, wadidaw, widih, gak kena lagi, teman-teman. Ayo, jangan putus asa, kakak harus menangkap seekor ikan ini. Hop, tuh, akhirnya kakak mendapatkannya, teman-teman. Lihat, ikan ini sangat cocok sekali untuk kakak simpan di dalam akuarium, teman-teman. Oke lah, nanti kita bawa pulang ke rumah ya, teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sebelah sini, teman-teman. Lanjutkan lagi yuk, membongkar pintu yang berwarna merah. Kira-kira di pintu yang merah ini ada hewan apa coba, guys? Yuk kita bongkar bersama-sama. Satu, dua, tiga. Coba kita lihat. Wah, lihat. Ternyata di dalamnya ada seekor kura-kura, teman-teman. Coba kita lihat dan keluarkan dari sebuah kandang ini. Wih. Guys, ternyata seekor kura-kura ini dia sangat besar sekali, teman tuh. Widih, it's very nice. Dia bertubuh kekar, dia juga memiliki apa ya? Sebuah tempurung yang sangat keras sekali. Dia adalah seekor kura-kura Ambon. Widih, dia mau kemana, teman tuh? Kayaknya seekor kura-kura itu dia mau jalan-jalan di sekitaran peternakan ini. Wadidaw, keren sekali ya. Oke lah, kita bongkar lagi yuk pintu yang berwarna merah ini. Satu, dua, tiga. Lihat, ternyata di dalamnya ada seekor burung puyuh lagi. Widih, keren sekali, teman-teman. Wadidaw, dia terbang. Widih, dia menuju ke sana, teman tuh. Nampaknya dia mau bermain lagi, guys. Wadidaw, keren sekali ya. Oke lah, teman-teman, kita kasih makan dulu ya. Kur. Tuh, langsung dia menghampiri kakak, teman-teman. Nampaknya seekor burung puyuh ini dia sedang kelaparan. Guys, keren sekali ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi yuk, membongkar pintu yang